Balik lagi di Ahmad Bangpu, membahas seputar tutorial dan informasi paling jos. Baik, sesuai dengan judul video, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memotong jantung pisang dengan baik dan benar sesuai dengan waktunya. Baik, sebelumnya kita harus mempersiapkan alat untuk memotong. Bisa menggunakan pisau, sabit, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Pemotongan jantung pada pisang ini bukan karena tidak ada suatu tujuan, melainkan agar penyerapan unsur hara oleh bakal buah menjadi lebih optimal. Nah, untuk caranya, pertama kita lihat buah terakhir yang normal, ya, dalam tanda kutip adalah buah terakhir yang normal yang sudah melengkung ke atas. Kemudian pemotongan dilakukan dengan jarak 5-10 cm dari sisir terakhir. Baik, jika sudah siap, kita langsung saja proses pemotongannya. Kemudian jika kalian ingin menyampaikan kritik dan saran mengenai tutorial yang saya buat, kalian tinggal komentar saja. Baik, cukup sekian dari saya. Jangan lupa ngopi dan sampai jumpa.